Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bogor meresmikan gerai pelayanan publik di Mall kawasan Sentul. Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menekan tindak korupsi dalam pelayanan masyarakat. Bupati Bogor Ade Yasin beserta pegawai KPK meninjau suasana pelayanan masyarakat di Gerai Pelayanan Publik atau GPP yang baru dibuka di Mall Ayon Sentul pada Kamis siang. Pembukaan GPP di Ayon Mall ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua KPK Alex Marwata, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Sekda Bogor Burhanuddin. GPP di Ayon Mall ini melayani 9 jenis pelayanan publik untuk warga di Bumi Tegar Beriman. Di antaranya pelayanan paspor, SAMSAT, PDAM, dan pelayanan kependudukan lainnya. Mudah-mudahan dengan dibukanya ini juga besar manfaatnya untuk masyarakat Bogor dan juga mudah-mudahan ini mampu memangkas birokrasi dan juga mampu mempermudah masyarakat untuk pengurusan perizinan. Ya. Oke, terima kasih. GPP yang hadir di Ayon Mall Sentul ini sekaligus menjadikan Kabupaten Bogor sebagai zona integritas dengan memberikan pelayanan masyarakat yang mudah, cepat, dan efisien. Dari Bogor, Jawa Barat, Daneswara Muharlin, iNews melaporkan.